Ya, kita akan mengelim angker untuk vakum cleaner penyedot debu. Ya, untuk pengeliman kita menggunakan resin Heidener atau Foxy. Ya, caranya kita hangatkan pada angkernya atau kita panaskan dan kita berikan lem. Lemnya bisa didapat di toko kimia atau di toko-toko bangunan, dan kita akan mengelim dengan rapi dan rata ya. Jangan sampai ada yang meleleh di pinggir-pinggirnya. Ya. Oke, setelah kering pada lemnya antaranya setengah jam atau satu jam, kita akan merapikan ya, atau kita ratakan. Nah, kalau pada lem-lemnya ada yang mengganggu, kita bersihkan ya. Seperti ini bisa dilihat sudah kering, dan kita akan merapit pada alat vakumnya. Oke, kita lanjutkan.
kita akan mencoba putaran pada alat ini yang sudah kita gulung ulang menggunakan power. Oke, kita akan melanjutkan untuk pengetesan pada vakumnya. Terima kasih. Seperti itulah caranya pengeliman angker, dan dapat ditiru di rumah untuk Anda-Anda yang ingin mengelim pada angkernya. Oke, terima kasih.